polisi di sini. Macet lagi, macet lagi. Orang jual jeruk. Ambil kanan. Ada apa ya? Tetap hati-hati, hati-hati, hati-hati. Hijau ini, kontainer hijau ini kenapa ya guys? Oh itu yang buat macet hampir 1 km.
sekarang kita masuk kawasan Pir. Pasuruan Industri Estate Rembang. Kalau lewat depan ini jalurnya nggak enak. Jalurnya masih nggak enak, guys. Aduh, sayang ban. Aduh. Jalannya parah banget ya guys. Aduh. Kawasan Industri Pir. Gerbang tol Rembang. Pasuruan. Ada. Ya, semoga segera dibenahi ya. Aduh. Ambilnya kenceng-kenceng, guys. Jalurnya gak enak. Teknologi. Biru-biru tembok ini adalah zona pengolahan limbah kawasan industri Pir. Instalasi pengolahan air limbah. Aduh. Makanya ban saya sering bocor, guys. Metalnya rusak. Harusnya dicor ya, guys. Karena ini termasuk jalan tol. Orang-orang mau ke tol lewat sini. Nah, ini udah mending jalannya, guys. Apalagi kalau musim hujan. Aduh, jalannya kena air. Langsung terkelupas aspalnya kena air. Dan juga ada genangan-genangan air. Seperti apa ini, guys? Amcor. Mungkin memproduksi apa ya? Enggak tahu. Di depan PT Nekel. Sehari roti
depan lah baru jarot nih guys. Nah sebelah kiri jalan ini pabrik gitar atau open room AKT Indonesia. Depannya ada Panasonic. Kalau kita tahu kan seperti apa kebutuhan listrik. Sebelah timurnya Fair udah di paving guys, nyaman sekali untuk berkendara daripada yang tadi. Asri, hijau-hijau, berdaunan. Ini cukup sampai di sini dulu ya guys. Aku mau masuk kerja dulu.